proses di hadapan ini adalah proses penyempurnaan ya, proses penyelesaian akhir dalam tahapan pembuatan sebuah patung monumen potret ya. Nah, adik-adik mahasiswa yang ingin menekuni bidang potret itu adalah perlunya kesabaran, ketepatan melihat wajah ya yang akan dibuat, kemudian tanda-tanda wajah seseorang yang akan dibuat, kemudian ciri-ciri wajah ya, cekung-cembung, cekukan di setiap posisi wajah itu mesti diperhatikan secara detail, sehingga dalam proses penggarapan tersebut minimal memiliki kemiripan ya, sehingga yang memesan bisa merasa senang. Dan setelah dinyatakan mirip, baru dilanjutkan dengan proses cetak atau proses akhir untuk mendapatkan material yang sebenarnya. Nah, ini baru tahapan modeling ya, modeling dalam penggarapan patung monumen potret. Proses detail dari penggarapan patung itu seni Wayan Brata yang dipasang di gedung Wayan Brata di kampus Institut Seni Indonesia yang terasal. Proses detail ini sudah mendekati final sebelum di ACC oleh penyelesaiannya, yaitu
adalah tanda wajah